السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Para hadirin sidang سيدنا جمعه ah dimuliakan oleh Allah الله سبحانه وتعالى Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya Yaitu dengan cara senantiasa mentaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya Dengan cara kita sekalian senantiasa mengingatnya dan tidak melupakannya Senantiasa berusaha untuk syukur terhadap nikmat-nikmatnya dan tidak mengingkarinya Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan tugas utama di dalam kehidupan kita sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirim dan tidak mengutus para nabi dan rasul, kecuali juga agar mereka memerintahkan kepada kita sekalian untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rizki kepadaku dan tidak pula agar mereka memberikan makan kepadaku sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha pemberi dan Dia Maha kuat lagi Maha perkasa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana dan tidaklah aku mengutus seorang utusan pun juga sebelum kamu kecuali masing-masing mereka menyeru agar bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Oleh sebab itu hendaklah kalian beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin setiap kebutuhan dan rizki yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita sekalian untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma uridu minhum wama min wa ma uridu ayyut imun, innallaha huwar quwwatil matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan bahwa Dia berkewajiban untuk memberikan rizki kepada kita sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki bagi kita agar supaya kita benar-benar berkonsentrasi dan khusyuk di dalam beribadah, dan agar supaya rizki tersebut kita jadikan sebagai sarana bagi kita sekalian untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah sudah seyogianya bagi kita sekalian bukan hanya dari kalangan manusia bahkan dari kalangan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan tanpa menambah atau mengurangi dari perintah ibadah tersebut tetapi kita sekalian berusaha untuk menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah yang juga telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada kita sekalian hadirin sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam khutbah Jumat yang lalu saya telah menyampaikan beberapa kaidah penting yang harus dipahami oleh seorang muslim di dalam beribadah kepada Allah apabila seorang muslim dia merealisasikan kaidah-kaidah tersebut di dalam penghambaannya kepada Allah maka biidnillahi ta'ala ibadah yang dia lakukan tersebut akan diterima di sisinya akan saya ulangi lima kaidah yang telah saya sampaikan di khutbah yang lalu kaidah yang pertama adalah ibadah bentuk apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah baik ibadah yang berkenaan dengan hati lisan atau anggota badan mestilah dilakukan dengan penuh keikhlasan kepadanya. Kaidah yang kedua adalah setiap bentuk amal ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba baik ibadah yang berkenaan dengan hati, lisan atau anggota badan haruslah dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Ali salatu wasalam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu ibadah dari kita kecuali manakala kita lakukan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian kaidah yang ketiga adalah setiap amal ibadah apapun yang hendak dilakukan oleh seorang hamba, baik ibadah yang sifatnya qalbiyah atau lisaniah atau badaniah, maka haruslah didahului dengan ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang ibadah yang hendak kita lakukan tersebut. Oleh sebab itulah Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan al ilmu qabla al qauli wal amal ilmu itu harus mendahului perbuatan dan perkataan agar supaya ibadah yang kita lakukan kita pastikan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang keempat yang telah kita bahas di khutbah Jumat yang lalu adalah bahwa di dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba seyogianya dia lakukan penuh ketawakalan kepada Allah dan dia harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar dia mampu melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik mungkin oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan juga beristianah kepadanya karena budu wa iya kana'sta'in kemudian kaidah yang kelima yang telah kita bahas di dalam khutbah Jumat yang lalu bahwasannya di dalam beribadah kita sekalian dituntut untuk melakukannya dengan penuh keistiqomahan dan tidak ada yang dapat menghentikan kita sekalian kecuali kematian tidak ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya agar kita kemudian diperbolehkan untuk berhenti dari ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhalladzina amanuttaqullaha qatuqatih Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hey, orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan beribadahlah kamu kepada Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan dan yang dimaksud dengan keyakinan di dalam ayat tersebut Adalah kematian, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surat Al-Mudhasir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sakor, "Masalah kumfi Sakor, apa yang telah membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab dalam "Nakuminal Musallin" karena kami semasa di dunia tidak melaksanakan sholat dan kemudian setelah itu juga mereka menyebutkan bahwa karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan hari kiamat wa hatta sehingga datang kepada kami keyakinan dan keyakinan di situ maksudnya adalah kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah lima kaidah di dalam beribadah yang telah kita bahas di dalam khutbah Jumat yang lalu dan bismillahirrahmanirrahim ta'ala pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan kembali membahas tiga kaidah lain di dalam beribadah kepada Allah dengan harapan bahwa tatkala kita menjalankan tugas dan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kita dapat melaksanakannya dengan baik sehingga ibadah kita diterima di sisinya. Kaidah yang keenam bahwa hukum asal di dalam melakukan ibadah itu adalah haram. Iya, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah bentuk apapun sampai ada dalil yang mensyariatkan bahwa ibadah yang kita lakukan tersebut benar-benar telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi hukum asal melakukan bentuk ibadah apapun, hukum asalnya haram. Tidak boleh untuk kita lakukan. Kecuali jika ada dalil yang memerintahkan perbuatan ibadah tersebut untuk kita lakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ nahakum Apa-apa yang telah datang, apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah oleh kalian, apa yang telah dicegah oleh beliau, maka tinggalkanlah. Dari sinilah kita dapat mengetahui akan bahaya kebidahan. Tatkala kemudian, sebagian dari kalangan kaum Muslimin berinovasi di dalam beribadah mereka melakukan amalan-amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendakwakan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada bentuk ibadah maka mereka berarti telah menyelisihi kaidah yang agung ini karena hukum asal ibadah Hukumnya haram untuk dilakukan kecuali jika ada dalilnya. Mengapa kita melaksanakan sholat Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini? Karena di sana ada dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Mengapa sholat Jumat tidak dilakukan pada hari-hari yang lain? Pada hari-hari yang lain karena di sana ada perintah bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat duhur. Mengapa kita melaksanakan sholat asar? Karena di sana ada perintahnya. Mengapa kita melaksanakan sholat maghrib? Karena di sana ada perintahnya. Mengapa kita tidak melaksanakan sholat misalnya pada saat matahari hendak terbenam atau ketika matahari hendak terbit? Kita katakan karena tidak ada perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pula dari Rasulnya. Andaikan ada seseorang yang melakukannya, pada waktu-waktu tersebut, maka kita tuntut dia untuk mendatangkan dalil. Tatkala dia tidak memiliki dalil, maka kita katakan bahwa hukum asal ibadah tersebut haram untuk dilakukan, kecuali jikalau ada dalilnya. Kapan sebuah bentuk ibadah, walaupun dipandang baik oleh pelakunya karena hukum asalnya dia merupakan sesuatu yang diajarkan namun tatkala kemudian dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya maka dia termasuk ke dalam kategori bid'ah. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Man fi amrina amrinahada radd barang siapa yang ada-ada di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami maka ibadahnya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kaidah yang ketujuh yang harus kita pahami di dalam menjalankan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kaidah yang ketujuh adalah bahwa kebidahan yaitu sesuatu yang diada-adakan dalam rangka beribadah kepada Allah, walaupun dipandang baik oleh pelakunya, maka kita katakan kepadanya, "Andaikan kebidahan itu sesuatu yang baik, maka pasti akan dilakukan oleh..." generasi terbaik dari umat ini. Dan generasi terbaik umat ini adalah generasi Rasulullah, yaitu generasi sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda khairul quruni qarni, Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelah itu, kemudian generasi setelah itu. Generasi tab, sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut-tabi'in. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala membuat kaidah ini. Beliau mengatakan, Andai Andaikan perbuatan bid'ah yang diada-adakan itu merupakan sebuah kebaikan... Pastilah para pendahulu kita yang soleh dari generasi pertama Islam yang telah mendapatkan jaminan sebagai generasi terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sesuatu yang dianggap baik itu. Karena agama Islam telah sempurna di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman: al yawma Akmal Tulaqum dinakum Wa Atmamtu Aleikum Nigmati Waradhi Tulaqumul Islam Madinah pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah rela Islam sebagai agama kalian jadi agama Islam agama yang telah sempurna di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada seorang pun yang menambahkan sesuatu ke dalam ajaran Islam berarti dia telah menduga bahwa ajaran Islam belum sempurna sehingga menurut dia ajaran Islam masih harus ditambah karena andaikan dia meyakini bahwa ajaran Islam telah sempurna sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Maka dia tidak akan pernah berfikir untuk menambahkan sesuatu ke dalam agama yang kita cintai ini. Oleh sebab itulah Imam Malik membuat kaidah ini. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Andaikan perbuatan yang diada-adakan di dalam agama ini merupakan sebuah kebaikan. Maka pastilah hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpegang teguh kepada Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan cara mengikhlaskan ibadah kita kepadanya. dan senantiasa bersuri toladan kepada Nabi kita Muhammad Ali Salatu Wasalam. Barokallahu li walakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al huda wa tazkirati wal bayan wa jaalana min ahli ibadati bi ihsan. Fa inhu subhanahu wa latifun bi ibadhihi raif raufur rahimur rahman wa astagfirullah li walakum walisa iril muslimina min kulli fa astagfiruhu innu huwa al ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين قيوم السماوات والارضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين والناسح المبين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Para hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedelapan dalam kaidah ibadah bahwasannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan sunnah fi'liyah dan ada yang dinamakan dengan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah Amalan-amalan sunnah yang mesti kita ikuti tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan sesuatu. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan sesuatu, maka menjadi sunnah bagi kita sekalian untuk mengikuti perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tersebut, menjadi dalil dan argumen bagi kita untuk melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian sunnah yang kedua dinamakan dengan sunnah tarkiyah, artinya sunnah meninggalkan, yaitu perkara-perkara di dalam ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita sekalian meninggalkan sesuatu maka hendaklah sikap kita tersebut didasari karena Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau melakukan sesuatu, maka menjadi dalil bagi kita untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Dan ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu, maka juga menjadi dalil bagi kita sekalian untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, misalnya, apa yang sering kita lihat dalam tradisi masyarakat kita yang didakwakan oleh sebagian orang itu adalah merupakan bagian dari tradisi, bagian daripada adat dan budaya, tetapi sesungguhnya dia adalah merupakan bagian dari ibadah, karena di dalamnya ada zikir. Di dalamnya ada tilawatul quran, di dalamnya ada solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan serangkaian amal ibadah yang lain, dan tujuan para pelakunya juga untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh, misalnya tradisi merayakan hari kematian seseorang yang dilakukan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, ke seratus, ke seribu, dan seterusnya. Mari kita lihat. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup? Bukankah di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditinggalkan wafat oleh istrinya tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taalaanahu Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditinggalkan pada masa hidup beliau oleh seluruh anak-anak beliau Ali Shallallahu Wasallam. Rasulullah memiliki enam orang anak. Semua anak-anak beliau meninggal di saat Rasulullah masih hidup. Kecuali Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha yang meninggal enam bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lima orang anak Nabi semuanya meninggal di saat Rasulullah masih hidup. Di saat Rasulullah SAW masih hidup juga ditinggalkan oleh paman Nabi SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman beliau yang senantiasa membentengi dakwah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang dijuluki sebagai Asadullah, singa Allah, di saat semua mereka wafat di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masih hidup. Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merayakan hari kematian mereka di hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, ke seratus, ke seribu, dan seterusnya? Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan sesuatu, maka kita melakukannya. Kita bersuri toladan kepadanya untuk melakukannya, tapi di saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan sesuatu, bukankah bagian dari kesuri kita terhadap beliau, kita pun tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam? Ternyata manakala kita buka lembaran-lembaran sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau Ali salatu wasallam wafat, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam merayakan hari-hari kematian itu. Lantas kemudian dari manakah bentuk pensyariatan perayaan hari-hari kematian itu? Ternyata manakala kita lihat sejarahnya bahwa hal itu baru muncul pada pertengahan abad kelima, 450 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tradisi tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pula oleh para sahabatnya, tidak pula dilakukan dan dicontohkan oleh para tabiin, tidak pula dilakukan oleh para tabiut tabiin tetapi ternyata dalilnya akan kita dapatkan di dalam kitab weda, akan kita dapatkan di dalam kitab suci Hindu, Buddha, dan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan hal itu dari Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian kita sekalian ketika bersoritoladan seyogianya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang beliau lakukan dan dalam perkara yang tidak beliau lakukan karena sunnah ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah para hadirin sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita memahami delapan kaidah ini di dalam beribadah maka biidnillahi ta'ala kita akan beristiqomah di atas agama Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama rahimahumullah ketika mereka menetapkan kaidah-kaidah ini ini adalah bukan merupakan semata-mata hasil ijtihad mereka, tetapi semua kaidah-kaidah ini dibangun di atas dalil-dalil yang kokoh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Para hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahulukan penyebutan dirinya dan para malaikatnya bahwa Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan hal itu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hal itu menunjukkan keutamaan salawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna nabi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi shallallahu alaihi wasallam barulah setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian sallu alaihi wasallimu taslima oleh sebab itu hendaklah kalian bersolawat dan ber mengucapkan salam kepada nabi kita Muhammad alaihi salat wasallam hadirin sidang jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita perbanyak di hari jumat yang berbahagia ini untuk senantiasa bersolawat kepada nabi shallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda anil al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali waridallahu ma anis sahabati ajmain minal muhajirin wa ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحب وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ول... wa walidina warhamhum kama rabbaya na Allahumma ighfir lana wa walidina wa lil mu'minin yaqumul hisab Allahumma إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله